Dina momentum Hari Pendidikan Nasional tahun 2024, Bupati Bandung Dadang Supriyatna fokus karena ngeronjatkan kualitas sumber daya manusia ngaliwatan antikan. Saat sejenak ngaliwatan program beasiswa Bupati atau Wanu Kawentar Kulandian Besti. Mangratu 100 ASN Pemerintah Kabupaten Bandung ngelakonan upacara mieling Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 anu dilakonan di Lapang Upakarti Soreang Kabupaten Bandung poe Kemis isuk-isuk. Mancen salaku pembina upacara Bupati Bandung Dadang Supriyatna nembrakeun sejang ngaronjatkeun kualitas sumber daya manusia dina bidang atikan salah sejina ngaliwatan program beasiswa Bupati atawa anu katelah Besti. Eta program beasiswa Bupati atau Besti geus dipitembean ku Pamarentah Kabupaten Bandung saprak mimiti Dadang Supriyatna dibenum jadi Bupati. Allah wajib bagi kita semua dan dasar Undang-Undang Dasar 1945 bahwa semua kita mempunyai hak yang sama dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Tentu dalam peningkatan pendidikan ini, apalagi dengan tadi tagline-nya Pak Menteri bahwa Merdeka Belajar itu adalah salah satu momentum yang harus kita miliki oleh seluruh warga negara Republik Indonesia, terutama warga Kabupaten Bandung. Nah, salah satu implementasinya dalam rangka muatan lokal, pemerintah dari Kabupaten Bandung sudah memberikan hal tersebut dengan melalui program BESTI, dengan melalui program muatan lokal, tiga muatan lokal, pendidikan Pancasila, pendidikan budaya Sunda, dan juga mengaji menghafal Al-Quran. Lianti mieling Hari Pendidikan Nasional, Pemerintah Kabupaten Bandung geng ngalakonan upacara mieling Hari Buruh Internasional tanggal 1 Mei samemehna turuta Hari Otonomi Daerah ke-28 tahun 2024. Yuana Kurniawan, Bandung TV.